Τα φεύγω, τα! Yo Sob, episode ke-9 yang merupakan episode terakhir film Squid Game ini dibuka dengan menampilkan Gi-hun dan Sang-woo yang bersiap untuk permainan terakhir. Petugas akan melemparkan koin bergambar kotak dan segitiga untuk menentukan siapa yang menempati posisi sebagai penyerang dan siapa sebagai penjaga. Gi-hun memilih koin dengan sisi segitiga. Koin pun dilemparkan petugas dan gambar yang keluar adalah gambar segitiga seperti pilihan Gi-hun. Petugas memberikan kesempatan Gi-hun untuk memilih posisi sebagai penyerang atau penjaga. Sambil menatap tajam pada Sang-woo, Gi-hun pun memilih posisi sebagai penyerang. Dengan demikian berarti Sang-woo lah yang akan bertindak sebagai penjaganya. Petugas selalu membuka pintu gerbang dan mereka pun masuk ke lapangan terbuka di mana tempat mereka dulu melakukan permainan pertama. Permainan yang terakhir yang akan mereka mainkan ini adalah bermain Squid Game atau permainan cumi-cumi. Di tengah lapang telah tersedia gambar permainan cumi-cumi. Peraturan permainannya adalah penyerang harus mampu masuk ke dalam gambar cumi-cumi dan menginjak kepala cumi-cumi untuk keluar sebagai pemenangnya. Sedangkan posisi penjaga harus mampu menahan dan mengeluarkan penyerang dari gambar cumi-cumi untuk memenangkan permainan itu. Jika terjadi sesuatu di antara mereka, di mana salah satu kontestan tidak bisa terus bermain, maka kontestan yang bertahanlah yang akan memenangkan permainan itu. Gi-hun dan Sang-woo pun mengerti bahwa permainan ini adalah permainan sampai hidup atau mati. Gi-hun dan Sang-woo tampak optimis akan memenangkan permainan itu karena permainan itu adalah permainan yang sering mereka mainkan di waktu kecil. Gi-hun dan Sang-woo bersiap di posisinya masing-masing. Gi-hun yang masih dipenuhi amarah dan dendam pada Sang-woo karena kematian Se-byeok mengumpulkan kekuatannya untuk membalaskan dendamnya pada Sang-woo. Hujan pun mulai turun membasahi lapangan dan para tamu VIP dan frontman tampak menyaksikan mereka dari balik layar kaca ruang khusus mereka. Sang-woo yang tahu bahwa Gi-hun masih sangat marah padanya berkata pada Gi-hun bahwa Se-byeok sudah seharusnya tewas karena memang penderitaannya harus segera dipercepat. Gi-hun pun membalas bahwa saat itu Se-byeok masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Sang-woo pun membalas bahwa karena itulah Se-byeok harus mati. Jika tidak, Sang-woo sangat tahu Gi-hun akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkan Se-byeok termasuk berhenti dalam permainan itu. Dan jika Gi-hun dan Se-byeok berhenti bermain, maka mereka akan keluar dari tempat itu tanpa membawa hadiah uang. Gi-hun pun terkejut mendengar alasan Sang-woo. Gi-hun kembali berkata bahwa jika bukan karena Se-byeok yang menghalanginya, mungkin Sang-woo telah tewas dibunuh olehnya di saat Sang-woo tertidur. Amarah Gi-hun pun semakin meledak Sob. Gi-hun menganggap Sang-woo adalah orang yang tidak tahu berterima kasih karena telah membunuh orang yang justru telah menyelamatkan nyawanya. Gi-hun pun mulai masuk ke dalam gambar dan mulai menyerang Sang-woo. Perkelahian pun terjadi di bawah turunnya hujan dengan menggunakan senjata pisau yang diberikan saat jamuan makan. Gi-hun berhasil melepaskan senjata dari genggaman Sang-woo dan menendangnya jauh-jauh setelah berhasil sedikit melukai Sang-woo. Sang-woo pun menggunakan jaketnya untuk menangkis serangan Gi-hun dan berhasil melepaskan senjata Gi-hun dari tangan Gi-hun. Perkelahian akhirnya terjadi tanpa senjata dan berlangsung sangat dramatis. Hingga akhirnya Sob, Sang-woo berhasil mengambil pisau yang tergeletak dan melukai kaki dan perut Gi-hun hingga Gi-hun harus terkapar menahan sakit. Sang-woo langsung menghampiri Gi-hun dan berusaha membunuh Gi-hun. Beruntung, Gi-hun masih tersadar dan menahan tangan Sang-woo yang hendak menusuknya. Gi-hun langsung menggigit kaki Sang-woo hingga Sang-woo melepaskan Gi-hun dan terkapar menahan sakit. Gi-hun langsung menghujani Sang-woo dengan berkali-kali pukulan dan akan membunuh Sang-woo dengan senjata pisaunya. Namun pisau itu Sob, dihujamkan Gi-hun ke tanah di samping Sang-woo. Ia ternyata tidak mau membunuh teman kecilnya. Ia pun berjalan tergopoh-gopoh menjauh dari Sang-woo menuju ke kepala cumi-cumi. Tiba-tiba Gi-hun berhenti dan berbalik menghampiri petugas yang sudah bersiap menembakkan senjatanya pada Sang-woo di saat Gi-hun menginjak kepala cumi-cumi. Gi-hun berkata pada petugas bahwa ia ingin berhenti dari permainan itu. Pasal 3 peraturan menyebutkan, jika mayoritas kontestan menginginkan permainan dihentikan, maka permainan itu harus berhenti. Yang berarti, jika Gi-hun dan Sang-woo sama-sama ingin berhenti, maka mereka harus melepaskan Gi-hun dan Sang-woo.
Gi-hun pun mengajak Sang-woo untuk berdiri dan pulang. Sang-woo tiba-tiba meminta maaf pada Gi-hun dan langsung menusukkan pisau di sampingnya ke arah lehernya. Gi-hun langsung histeris menangis memeluk Sang-woo sambil meminta agar Sang-woo bertahan dan tak meninggalkan Gi-hun. Sang-woo pun berpesan agar Gi-hun menjaga ibunya. Lalu Sang-woo pun tewas. Adegan beralih ke dalam sebuah mobil yang menampilkan Hwang In-ho sebagai frontman yang sedang mengucapkan selamat kepada Gi-hun yang ada di depannya dengan mata tertutup dan tangan terikat. Gi-hun menanyakan siapakah orang itu, tapi frontman meminta agar Gi-hun menganggap semua ini hanyalah mimpi belaka. Ruangan mobil pun dipenuhi asap dan Gi-hun pun mulai tak sadarkan diri. Dalam keadaan setengah sadar, Gi-hun diturunkan di pinggir jalan. Seseorang membantu menyadarkan Gi-hun. Saat itu Gi-hun terbatuk, tiba-tiba dari mulutnya keluar satu buah ATM atas nama dirinya. Gi-hun pun langsung menuju ATM dan mencoba menarik uang sebesar 10.000 won dengan memasukkan password 0456. Tiba-tiba uang sebesar 10.000 won pun keluar dari mesin ATM dan di layar ATM tertulis jumlah sisa saldo sebesar 45.599.990.000 won. Gi-hun langsung tersadar bahwa hadiah uang dari permainan mematikan itu kini telah menjadi miliknya. Hadiah uang yang ia dapatkan dari hilangnya nyawa sebanyak 455 orang, termasuk nyawa kakek Il-nam, Ali, Se-byok, dan Sang-woo, teman masa kecilnya. Gi-hun berjalan dengan lunglai menuju rumahnya. Ia menangis saat dalam perjalanan ia bertemu dengan ibu Sang-woo yang menanyakan apakah Gi-hun mengetahui kabar tentang Sang-woo karena ibunya sudah lama tak mendapatkan kabar apa-apa dari Sang-woo. Dengan hati perih, Gi-hun hanya dapat menjawab bahwa ia tidak pernah dihubungi oleh Sang-woo. Sambil menangis, Gi-hun pun berlalu meninggalkan ibu Sang-woo. Betapa makin kecewanya Gi-hun saat ia tiba di rumahnya, ternyata ia menemukan ibunya telah meninggal dunia dalam kesendirian tanpa kehadiran dirinya. Gi-hun benar-benar terpukul dengan semua yang telah terjadi dan begitu sangat menyesali kepergian ibunya. Adegan kemudian beralih menampilkan Gi-hun setelah 1 tahun kemudian dari kejadian itu. Gi-hun tampak tak terurus dengan rambut dan jenggot yang tumbuh berantakan. Rupanya sob, meski Gi-hun adalah seorang penjudi, namun sesungguhnya Gi-hun adalah seseorang yang sangat baik hati. Ia tidak mau mempergunakan uang yang ia dapatkan dari memenangkan permainan yang telah menewaskan orang-orang yang dikenalnya. Terlebih lagi ia tidak dapat menemani kematian ibunya karena mengikuti permainan itu. Gi-hun memilih tidak mempergunakan hadiah uang itu dan menjalani hari-harinya seperti dulu yang tidak memilih pekerjaan dan hidup dengan berhutang sana-sini. Hingga pada suatu malam, ia sedang duduk termenung di pinggir sungai. Tiba-tiba ia dihampiri seorang ibu tua penjual bunga dan meminta agar Gi-hun membeli bunganya karena hari ini dagangannya belum laku terjual. Gi-hun pun membeli 1 tangkai bunga dan betapa terkejutnya ia ternyata di bunga itu ia menemukan kartu nama yang sama seperti dulu saat ia menerima permainan itu. Kartu itu kali ini bertuliskan tanggal 24 Desember pukul 23.30 Gedung Sky lantai 7. Gi-hun langsung mendatangi tempat itu. Saat tiba di lantai 7, Gi-hun melihat seorang pria tua dengan bantuan oksigen terbaring di atas bed pasien dengan bantuan peralatan oksigen sedang memandang keluar jendela gedung. Gi-hun seolah tak percaya karena ternyata sob, pria tua yang terbaring di atasnya adalah kakek Il-nam yang selama ini dikiranya telah tewas dalam permainan kelereng. Kakek Il-nam menunjuk seorang pria di luar gedung yang mungkin adalah seorang tunawisma yang sedang terduduk di pinggir jalan. Kakek Il-nam meminta agar Gi-hun mau bermain dengannya sekali lagi. Apabila sampai tengah malam tidak ada orang yang membantu tunawisma itu, maka kakek Il-nam akan menang. Sebaliknya, jika ada yang membantu tunawisma itu, maka Gi-hunlah yang akan menang. Gi-hun pun mulai mengerti. Dengan geram dan sambil mengancam kakek Il-nam, Gi-hun mempertanyakan apakah selama ini kakek Il-nam adalah dalang di balik permainan gila yang mematikan itu. Kakek Il-nam membalas bahwa apabila Gi-hun bersedia mengikuti kemauannya untuk bermain sekali lagi, maka ia akan menjawab pertanyaan Gi-hun. Gi-hun pun akhirnya mengikuti kemauan kakek Il-nam. Waktu menuju hampir menjelang tengah malam, namun belum ada seorang pun yang menghampiri tunawisma itu. Gi-hun mulai bertanya tentang jati diri sebenarnya kakek Il-nam sambil menunggu waktu tengah malam. Kakek Il-nam pun mulai bercerita dan mengatakan bahwa ia adalah seorang yang memutarkan uang dan bahwa benar ia menderita tumor di kepalanya dan benar juga ia pernah tinggal di rumah yang berjalan kecil bersama istri dan anaknya seperti di permainan kelereng. Tiba-tiba keduanya melihat seorang menghampiri tunawisma itu, namun ternyata sob, orang itu kembali pergi.
Kakek Ilnam langsung bertanya pada Gi-hun, mengapa Gi-hun tidak mempergunakan uang yang telah Gi-hun menangkan dari permainan itu. Bahkan kakek Ilnam mendengar, Gi-hun lebih memilih menjalani hidupnya seperti dulu. Kakek Ilnam meminta agar Gi-hun mempergunakan uang yang Gi-hun dapatkan dari keberuntungan dan kerja kerasnya Gi-hun sendiri. Kakek Ilnam juga bercerita bahwa di saat ia telah memiliki banyak uang, ia bisa mendapatkan apa saja. Namun pada akhirnya, semua menjadi membosankan dan menjenuhkan. Bersama teman-temannya yang juga memiliki keadaan dan perasaan yang sama seperti dirinya, akhirnya kakek Ilnam dan teman-temannya memilih untuk bersenang-senang. Gi-hun semakin marah mendengar permainan dengan mengorbankan nyawa orang yang dianggap kakek Ilnam adalah sebuah kesenangan. Kakek Ilnam kembali melanjutkan ceritanya dan mengatakan bahwa mengapa ia ikut bermain dalam permainan itu. Karena kakek Ilnam selalu merindukan kesenangannya bermain bersama teman-temannya di saat waktu kecilnya. Dan kakek Ilnam ingin merasakannya kembali sebelum ia meninggal dunia. Dan mengapa pula ia membiarkan Gi-hun tetap hidup? Karena berkat Gi-hun yang selalu menemaninya di setiap permainan itu, kakek Ilnam bisa merasakan kesenangan bermain dalam permainan-permainan itu. Tepat saat waktu tinggal 1 menit lagi menunjukkan pukul jam 12 malam, Gi-hun melihat orang yang menghampiri tunawisma datang kembali bersama bantuan polisi menjemput tunawisma itu. Gi-hun pun senang bahwa akhirnya ia memenangkan permainan terakhir kakek Ilnam. Namun saat Gi-hun berbalik, ternyata kakek Ilnam telah pergi untuk selama-lamanya. Gi-hun pun pergi meninggalkan kakek Ilnam. Keesokan harinya sob, Gi-hun mengunjungi sebuah salon dan menunjuk sebuah gambar potongan rambut dengan cat merah. Ia meminta agar rambutnya dibuat seperti gambar itu. Akhirnya keluarlah Gi-hun dari salon itu dengan tampilan rapi dan potongan rambut bercat merah. Gi-hun memutuskan akan mengunjungi anaknya Ga-yong yang telah hidup di Amerika. Namun ia terlebih dahulu mendatangi panti asuhan tempat adik Sebyok dititipkan dan mengajaknya untuk tinggal bersama ibu Sang-wo. Gi-hun pun menitipkan adik Sebyok pada ibu Sang-wo dan meninggalkan satu koper uang pada ibu Sang-wo yang Gi-hun sampaikan bahwa uang itu adalah uang yang pernah Gi-hun pinjam dari Sang-wo. Gi-hun pun berangkat ke bandara menggunakan kereta api. Namun saat ia turun dari kereta untuk melanjutkan perjalanan ke bandara, di seberang peron, ia melihat pria yang pernah bermain jakji bersamanya yang menjadi titik mula dari ikutnya Gi-hun dalam permainan itu. Pria itu tampak sedang bermain jakji dengan seseorang yang menurut Gi-hun akan menjadi korban berikutnya. Pria itu tersenyum melihat Gi-hun dari seberang peron. Gi-hun pun langsung lari ke seberang peron untuk mengejarnya. Namun terlambat sob. Pria itu telah masuk ke dalam kereta yang datang dan pergi sambil melambai dan tersenyum pada Gi-hun. Gi-hun langsung menghampiri pria yang bermain jakji bersama pria itu. Ia merampas kartu yang diberikan pada pria itu dan meminta agar pria itu tidak menghubungi nomor di kartu itu. Setibanya di bandara, Gi-hun masih berpikir keras atas kejadian tadi. Ia tak menyangka sepeninggal kakek Ilnam, permainan itu ternyata masih terus berjalan. Segala pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Apakah kakek Ilnam masih hidup dan kembali mendalangi permainan? Ataukah ada orang lain yang menggantikannya? Apakah masih akan banyak lagi korban berjatuhan hanya untuk kesenangan orang-orang kaya yang sudah tidak tahu bagaimana caranya menghabiskan uang mereka? Gi-hun masih penasaran dengan semua itu. Dalam perjalanan menuju pintu pesawat, ia mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera dalam kartu itu. Dan benar saja sob, seseorang menjawab panggilan telepon Gi-hun dan meminta agar menyebutkan nama dan tanggal lahir jika ingin ikut berpartisipasi dalam permainan itu. Gi-hun langsung menyebut nama dan tanggal lahirnya. Ia juga berkata bahwa agar penerima telepon mendengar perkataan Gi-hun baik-baik, bahwa ia bukanlah seekor kuda, ia adalah seorang manusia. Mengapa mereka bisa begitu kejam membunuh orang-orang dengan permainan itu? Penerima telepon pun menjawab agar pemain bernomor 456 tidak berpikir aneh-aneh. Gi-hun pun melanjutkan bahwa ia tidak akan memaafkan perbuatan mereka pada dirinya. Penerima telepon pun meminta agar Gi-hun segera menaiki pesawat demi kebaikannya sendiri. Gi-hun pun terdiam. Ia mulai mengerti bahwa gerak-geriknya ternyata masih dipantau oleh mereka meskipun ia sudah selesai dari permainan itu. Gi-hun pun makin geram. Ia pun akhirnya memutuskan tak jadi menaiki pesawat dan membatalkan kepergiannya ke Amerika untuk bertemu dengan anaknya Ga-yong. Lalu film Squid Game pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini karena gosipnya sob, akan ada Squid Game season kedua. See you!